Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Aziza. Kita bertemu lagi dalam bab 5.5 iaitu variasi. Okey, untuk standard pembelajaran hari ini, pelajar akan dapat berkomunikasi mengenai variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Cuba lihat pada cengkerang setiap siput ini. Adakah semuanya sama? Jika tidak, bagaimana ianya berbeza? Apakah penyebab kepada perbezaan-perbezaan ini? Jom kita siasat perbezaan dalam satu spesies bagi 3 ekor siput-siput tersebut. Saintis Charles Darwin telah memerhati bahawa terdapat sedikit perbezaan antara individu-individu di dalam satu spesies yang mana perbezaan ini merujuk kepada variasi. Dalam satu populasi, variasi berlaku secara semula jadi. Jom siasat setiap siput ini secara terperinci tentang warna dan cengkerangnya. Okey, saya klik siput yang pertama. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah warna dan juga bentuk ataupun corak yang terhasil pada cengkerangnya. Unik kan? Okey, seterusnya kita tengok siput yang kedua. Warnanya adalah sedikit gelap, coklat gelap, dengan corak di sekitarnya adalah sedikit berbeza daripada siput yang pertama. Okey, seterusnya kita tengok lagi siput yang ketiga. Okey, siput ketiga warnanya sedikit cerah berbanding siput yang kedua tadi. Dan juga mempunyai corak yang berbeza. Jadi siput-siput ini menunjukkan variasi pada warna setiap cengkerangnya. Variasi-variasi ini mungkin disebabkan oleh pembiakan seksual dan mutasi yang rawak di dalam gen. Ini akan mengubah genetik, jadi ianya boleh dipindahkan kepada generasi akan datang. Jom kita tengok siput yang seterusnya. Okey, apakah variasi yang kamu perhatikan pada cengkerang setiap siput? Okey, kita pilih jawapannya A, variasi pada warnanya saja. B, variasi pada saiz dan warna. C, variasi pada warna dan corak. D, variasi pada warna, saiz dan corak. Jadi kita lihat tadi ketiga-tiganya kan? Warna, saiz dan corak. Kalau kita ingat lagi sebelum ini, mutasi boleh beri kesan buruk tetapi ianya juga bermanfaat. Ianya boleh meningkatkan atau merendahkan peluang untuk organisma terus hidup. Seterusnya, kita tengok variasi dalam hidupan. Okay, apa itu variasi? Variasi ialah perbezaan sifat antara individu daripada populasi atau spesies yang sama. Ianya melibatkan perbezaan sifat seperti ketinggian, berat badan, warna kulit, warna mata dan juga kebolehan menggulung lidah. Okay, dan ianya disebabkan oleh dua keadaan iaitu faktor genetik dan juga faktor persekitaran. Okey, kita tengok dua jenis variasi iaitu variasi selanjar dan variasi tidak selanjar. Okey, di sini adalah jadual perbandingan dari segi ciri bagi kedua-dua variasi tersebut. Okey, bagi variasi selanjar, ianya menunjukkan perbezaan yang tidak jelas dan tidak ketara, mana sifatnya bersifat kuantitatif iaitu boleh diukur dan dipengaruhi oleh kedua-dua faktor iaitu genetik dan juga persekitaran. Contohnya, ketinggian, berat badan, warna kulit, IQ dan sebagainya. Okey, dan untuk variasi selanjar, ianya diwakili oleh lengkung taburan normal. Okay, macam ni lengkung taburan normal. Kalau kita nampak, bentuk dia seakan-akan bentuk loceng
ataupun bentuk bukit. Okey. Yang kedua, kita tengok pada variasi tak selancar. Okey, untuk variasi tak selancar, ianya menunjukkan perbezaan yang jelas dan ketara, yang mana sifatnya bersifat kualitatif, iaitu tidak boleh diukur. Ianya dipengaruhi oleh faktor genetik sahaja, contohnya kumpulan darah, jantina, jenis cap jari dan juga kebolehan menggulung lidah. Okey, dan untuk graf bar dia, lengkungnya adalah berbentuk diskrit. Okey, seperti gambar rajah ni lah. Tengok kumpulan A, B, A, B, O, bentuknya adalah diskrit. Okey. Faktor-faktor yang menyebabkan variasi ada dua tadi kan? Okey, jadi kita tengok perincian bagi setiap faktor tersebut. Untuk faktor genetik, pindah silang antara kromosom homolog semasa meiosis membolehkan pertukaran bahan genetik dan menghasilkan kombinasi genetik yang baharu. Seterusnya, penyusunan kromosom secara bebas menghasilkan gamet yang mempunyai maklumat genetik yang berlainan. Persenyawaan secara rawak antara gamet jantan dan juga gamet betina menghasilkan zigot dengan kombinasi genotip yang berlainan. Dan juga mutasi kromosom dan gen menghasilkan fenotip baharu akibat perubahan dalam maklumat genetik. Okey, itu dari segi faktor genetiknya. Okey, untuk faktor persekitaran ni adalah seperti pH, cahaya matahari, suhu, iklim, air dan pemakanan boleh menyebabkan perubahan ciri-ciri organisma. Misalnya, seseorang akan mempunyai warna kulit yang lebih gelap jika selalu terdedah kepada matahari. Dan seseorang akan menjadi gemuk sekiranya terlebih makan. Ataupun satu lagi, kita ada spesies bunga hydrangea, iaitu spesies yang dia akan berwarna biru jika ditanam di dalam tanah berasid, dan berwarna merah jambu jika ditanam di dalam tanah beralkali ataupun neutral. Cantik kan? Jom kita uji kefahaman kita dengan melihat ke dalam zoo. Kenal pasti organisma yang berbeza dengan ahli yang lain dalam populasinya dan senaraikan penyebab bagi variasi tersebut. Okey, jom kita gerak mengikut anak panah. Okey, yang pertama kita jumpa kumpulan kuda belang. Okey, mana satu kuda belang yang berbeza dalam populasinya? Okey, saya nampak yang ni yang berbeza. Okey, ciri manakah yang bolehkan kamu menentukan kuda belang yang berbeza daripada ahlinya dalam populasinya? A. Warna. B. Bentuk. C. Saiz. Dan D. Corak pada belang. Okey, yang saya nampak kat sini adalah corak pada belang. Okey, nampaknya betul jawapan saya. Okey, seterusnya kita ikut lagi gerakan anak panah. Okey, nampaknya kat sini kita ada populasi zirafah. Jadi, berdasarkan ketiga-tiga zirafah ni, agak-agak mana satu yang berbeza? Okey, saya pilih yang ni. Okey, nampaknya betul jawapan saya. Soalan kedua, adakah semua mutasi bermanfaat? Sudah tentulah tidak. Mutasi boleh jadi memudaratkan dan bermanfaat. Ianya boleh meningkatkan atau merendahkan peluang untuk hidup bagi organisma. Bagi zirafah ini, corak yang unik pada badannya membolehkannya menyesuaikan diri dengan persekitarannya. Jom ikut anak panah seterusnya. Okey, apa ada pada pokok ni ya?
Okey, perhatikan kumbang-kumbang ini. Pilih satu kumbang yang berbeza daripada ahlinya yang lain. Mana yang kumbang ni ya? Okey. Okey, kumbang yang di-highlight ini menunjukkan perbezaan warna dan corak pada bintik-bintiknya. Soalan ketiga, bolehkah variasi dipindahkan kepada generasi seterusnya? Kenapa dan kenapa tidak? Okey, kita tengok pilihan jawapannya. A, mutasi adalah sebahagian daripada struktur genetik organisma. B, tidak kerana ianya disebabkan oleh perubahan dalam fenotip. C, ya kerana genotipnya tidak dipengaruhi oleh fenotip. Dan D, tidak kerana mereka bukan genetik. Jadi jawapannya adalah A. Variasi disebabkan oleh mutasi yang rawak dalam gen. Mutasi mengubah fenotip individu itu. Disebabkan kerana perubahan fenotip adalah genetik, ianya boleh dipindahkan kepada generasi akan datang juga. Soalan keempat, apa lagi yang menyebabkan variasi? A. Adaptasi. B. Pemilihan semula jadi. C. Pemilihan buatan. Dan D. Pembiakan seksual. Jadi kat sini saya pilih D. Pembiakan seksual. Okay. Dalam satu populasi, variasi berlaku secara semula jadi. Di samping mutasi genetik secara rawak, pembiakan seksual juga menyumbang kepada variasi. Okey, kita dah tengok semua tu tadi kan? Jadi, apakah kepentingan variasi? Okey, yang pertama, variasi pada organisma membolehkan organisma itu menyesuaikan diri terhadap perubahan persekitarannya. Yang kedua, individu dengan ciri berlainan atau berbeza daripada kumpulan majoriti mampu untuk bertahan, menyesuaikan diri dan bermandiri dengan perubahan persekitaran. Okay, dan jika semua individu adalah serupa, mereka akan pupus apabila suatu perubahan drastik berlaku dalam persekitaran. Seterusnya adalah masih lagi kepentingan variasi, iaitu variasi membolehkan kita membezakan dan mengecam setiap individu dalam spesies yang sama dengan mudah. Okay, seterusnya, variasi membantu organisma dalam penyamaran untuk melindungi diri daripada mangsa. Nampak tak kat pokok ni ada apa ni? Sebenarnya ada cicak kan? Nampak macam cicak. Tapi corak dia sama macam pokok. Okey. Seterusnya, masih lagi kepentingan variasi. Variasi pada haiwan dan tumbuhan juga meningkatkan nilai tambah sesuatu haiwan dan tumbuhan tersebut. Sebagai contoh, hasil daripada kejuruteraan genetik dan pembiakbakaan pilihan, haiwan dan tumbuhan dengan ciri genetik baru dapat dihasilkan mengikut sifat-sifat yang dikehendaki. Hal ini boleh meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil pertanian.